tapi mendapatkan karakter Rejoso sebagai konteks wisata yang ditawarkan ini kan harus dapat gitu loh. Makanya kenapa sih? Saya sama Mas Anwar dulu begini Pak, saya sama Mas Anwar itu bikin satu program yang namanya Trip. Trip itu singkatan Pak, The Real Inspiring People. Karena apa? Ketika saya ketemu Pak Imam Ghazali misalnya, orang-orang yang misalnya karakternya seperti Pak, saya ngerasa generasi penting untuk bertemu orang-orang seperti ini. Ketemu pelaku langsung, dapat cerita, ditantang langsung, kemudian bekerja, diasistensi langsung, ya kan, mendapat masukan, dan ini akan nyangkok Pak sungguh hidupnya. Impian saya misalnya di Surabaya, arek-arek kudu ketemu Bu Risma, bertemu dalam kelas khusus 2 jam, diceritani, arek-arek ditantang dengan sebuah kasus, arek-arek bekerja, memberikan konsep, diasistensi, diberikan masukan, syukur-syukur bisa dilakoni. Ketemu figur ini penting menurut saya. Tempo dulu. Ya seperti inilah yang kemudian teman-teman proyeksikan nanti di satu tahun ke depan. Nah, agar tidak terlalu abstrak. Abstrak itu khayalan. Belum dia enggak jelas gitu ya.
sih, tapi tetap punya maksud. Sinten tadi, ya Pak ya, pendidikan dan sebagainya kayak gitu-gitu ya, budaya kuliner kayaknya masuk itu yang coba unsur itu dimasukkan semua. Sudah. Monggo 10 menit dari sekarang silakan ya. Ketemu dua kelompok. Kelompok dua tak presentasikan. Di sana juga silakan ketemu ya, ketemu di dua kelompok ini, dua kelompok. Dua kelompok geser. Silakan geser jadi satu. Ya. Jadi dua kelompok besar. Rejoso menuju 2019. Destinasi wisata terpadu meliputi wisata edukasi dalam hal kerajinan. Apabila pada hari Minggu wisatawan cukup banyak, maka kita bisa menyuguhi kesenian diantaranya ya sandu atau kemudian banjari dan lain sebagainya sebagai hiburan daripada para wisata. Ini pun juga sudah jadi tidak perlu repot. Sebut red ke atas. Mungkin gambaran saya di atas yang tersentuh itu kadang-kadang gini Pak. Cukup-cukupan gede. Waduh, ketika di rombongan saya nanti penjelasan dari muda-muda. Ini yang nanti menggambarkan dulu sosok ini akan mengikis kesuksesannya. Maksud sampai mau kita warkan dari kemenangan ini dibuat apa ya? Kamu kita apa ini kegiatan realnya jangan untuk pengeroyongan ini tetap naik apa jarak satu pengrajin ke pengrajin yang lain itu BKP tapi banyak tentukan sih yang kedua gini kalau sepeda ya gak pantas jelas jalan banyak jadi jalan turun. Kalau tapi kalau gambaran sekarang kamu seperti itu kan panas. Wisata kita itu jalan lebih panas kan nyaman. Ada gambaran kita buat peneduh. Belinya ke pelaku usaha. Jadi pelaku usaha tetap melakukan usaha berkarya. Ya tapi mereka mau menghitarkan hasil karyanya. Tetapi dalam hal wisata mekanismenya dikelola oleh BUMDES mempunyai tugas yaitu meminit daripada sampai wisata itu sehingga akan terus mengambil daripada para wisatawan. Contoh misalkan kecuali untuk apa namanya istilahnya mewartakan atau mensiarkan daripada di tengah-tengah pertemuan ini wisata edukasi ini, wah ini pihak BUMDES bekerja dengan para media. Di sini banyak menang-menangan siapa yang berargumen, tetapi ini dalam rangka saling berbagi pemahaman sehingga muncullah satu bentuk baru ya, dari dialog yang kita lakukan. Nah, melanjutkannya, kalau tadi satu kelompok, lima dua kelompok, ya, masing-masing. Nah, sekarang kita lima secara bersama. Jadi silakan perwakilan dari 1, 2, atau 3, 4 untuk sama-sama mempresentasikan dulu, ya. Sambil di sini kan sudah apa sudah ini? Ya, posisi betul Pak. Jadi sambil presentasi yang lain kalau misalnya menangkap poin-poin pentingnya bisa dicatat biar nggak terlalu lepas ya Pak ya. Sarpras berhubung rest area, ruang pamer, homestay, kuliner, ala pedesaan dan rute perwantangan menjadi wisata edukasi itu gambaran dari kelompok 1-2. Dari jadi wisatawan masuk menuju ke arah area parkir bus yang ada sementara ini di Kecil Dewan, di mana itu
wisatawan akan diangkut oleh kendaraan berupa unit adong-adong bisa semacam itu yang nantinya ditujukan kepada kolom atau pusat informasi. Wisatawan tidak harus bingung karena terdapat pusat informasi mengenai kampung wisata Nusantara dengan penyambutan oleh pihak lokal yang